kerjanya sendiri apa kerja? Ya sendiri dia kerjanya atau ada teman yang aneh? Kita kenakan yaitu pasal 114 ayat 2 dan juga 111 ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi alhamdulillah kita dari Perserpong berhasil mengamankan satu orang tersangka yang diduga pengedar dengan barang bukti sebanyak 3 kg ganja. Demikian yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, nanti untuk lebih lengkapnya kita sambil bertanya-tanya. Untuk pengedarannya hampir kurang lebih di 1 tahun. Dan juga direncanakan untuk wilayah penyebarannya ini dia memfokuskan kepada perguruan tinggi di kampus-kampus. Jadi setelah mereka terkena barang, nanti dia akan nyebar dengan sasarannya kepada kampus-kampus. Wilayah mana kampus-kampusnya Pak Kapolsek? Di wilayah Jakarta. Jakarta ya. Ini profesi pengedar ini apa sehari-harinya? Kalau sementara ini dia ini mahasiswa juga. Mahasiswa satu ya. Perguruan tinggi swasta negeri? Swasta. Swasta ya. Ini nanti dipaketin kecil-kecil lagi. Kenapa? Dipaketin kecil-kecil lagi atau? Iya. Rencananya dia telah mendapatkan ini, nanti akan dipecah lagi. Dipecah lagi dalam bentuk yang kecil, amplop, kemudian dia akan diedarkan. Cuman. Lektor. Apa mana mau?